Halo, kembali lagi di YouTube channel Torik Hafiz. Kali ini gue mau nge-MV reaction dari Red Velvet yang judulnya Sepi. Terus kenapa gue pakai baju pink? Karena kan Red Velvet dari SM Entertainment, seperti dari video yang sebelumnya gue pernah bilang. Kalau misalkan dari SM berarti pink, dari YG berarti hitam. Terus kalau misalkan JYP berarti pakai bajunya warna putih. Daripada kelamaan, kita mulai MV reactionnya. 1, 2, 3. Judulnya Sepi, Red Velvet. Oh, Airin. Oh. Sepi ya. Itu kayak kaset-kaset zaman dulu ya. Airin. Wah. Oh. Cuci mobil bisa tuh ya, minta tolong cuciin. Kalau enggak buka aja tempat pencucian mobil di Korea. Boraks tuh ya, yang dalam plastik tuh ya, kayak bikin apa donat boraks gitu loh. Jual-jual baju bekas. Oh, ngedit itu ya untuk supaya lebih bagus tuh. Nah, kan buka tempat pencucian mobil dia noh. Nah, rusak. Itu tuh borak atau sabun sih? Sabun deterjen. Wah, rusuh dah tuh, rusuh ya. Velvet, Red Velvet, Sepi. Oke, gue baru aja selesai nonton MV Red Velvet, yaitu judulnya Sepi. Menurut gue tetap video MV Korea manapun semuanya tetap juga bagus. Terus juga tadi sebenarnya ada kebingungan, itu maksud dari inti videonya itu tentang dia buka tempat pencucian mobil atau karena terlalu gimana ya? Itu deterjen atau dijualan apa gitu pokoknya. Terima kasih karena telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau kalian belum menonton video sebelumnya, klik videonya ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Jangan lupa tekan tombol subscribe di tengah lingkaran.